Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Untuk video resepi pada kali ini, saya ingin berkongsikan resepi yang cukup mudah, enak serta penuh beraroma, iaitu ayam masak minang atau dikenali juga sebagai ayam kalio. Buat mereka yang dah biasa makan di restoran nasi padang, mesti anda agak familiar dengan menu yang satu ni kan? Dan buat mereka tertanya-tanya apa itu ayam kalio, ayam kalio minang adalah masakan yang seakan-akan rendang dan gulai. Sedikit berkuah seperti gulai tetapi lebih pekat. Dan rencah rempah ratus yang digunakan pula hampir sama dengan rendang tetapi tidak dimasak sehingga kering seperti rendang. Rasanya memang sedap dan aromanya pula sangat harum menggoda. Baiklah, tanpa kita membuang masa lagi, jom kita masak. Baiklah, antara bahan-bahan yang diperlukan adalah sebiji bawang besar, sebatang serai, seinci lengkuas, seinci halia, 3 biji buah keras, seinci kunyit hidup, 3 hingga 5 tangkai cili padi, 5 hingga 7 ulas bawang putih, 7 hingga 10 tangkai cili kering yang telah direndam dan dibuang biji, dan terakhir adalah 1 sudu besar biji ketumbar. Kisarkan kesemua bahan tadi sehingga lumat. Bila dah siap, ketepikan sebentar. Seterusnya, panaskan sedikit minyak untuk menumis. Bila minyak dah panas, masukkan sebatang serai yang telah dititik, 3 helai daun limau purut, sehelai daun salam dan sehelai daun kunyit. Tumiskan kesemua bahan sehingga naik bau. Bila dah naik bau, masukkan bahan-bahan yang telah kita kisarkan tadi. Gaul rata dan tumiskan sehingga naik minyak dan sedikit garing. Bila tumisan dah naik minyak, masukkan antara 700 gram hingga 1 kg daging ayam atau lembu. Gaul rata, kemudian kecilkan api dan tutupkan periuk. Masakkan sehingga air daripada ayam mulai keluar. Seterusnya, masukkan 2 cawan santan. Gaul rata dan masakkan sehingga kuah memekat. Akhir sekali, masukkan garam secukup rasa dan sekeping asam gelugo. Gaul rata dan masakkan selama 1 hingga 2 minit. Kemudian boleh matikan api sebelum kita hidangkan. Ayam kalio minang sedia untuk dihidangkan. Hidangan yang enak berempah dan harum menyelerakan. Mudah je bukan? Semoga perkongsian resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share agar lebih ramai lagi dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh ditinggalkan di ruangan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.